Halo Sobat Kreatif, bagaimana keadaan hari ini? Saya berharap Anda semuanya baik. Hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara membuat fashion masker. Cukup cantik bukan? Saya berharap Anda menyukainya. Dan jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video ini. Mari kita siapkan bahan-bahan apa yang akan kita gunakan untuk membuat masker ini. Bahan-bahannya adalah kain satin, kain tule atau tile, pita, pita satin atau bunga dari pita satin, benang beserta jarum, kancing kecil, elastik, gunting, pensil dan penggaris, beserta kertas. Pertama-tama, kita siapkan kertas, kemudian kita buat pola dengan ukuran 6 cm. Kemudian kita ambil tengahnya, dan kita ukur dari tengah-tengah sini 14 cm. Kemudian kita ukur kembali yang bawah 14 cm. Kemudian kita dari titik sini ke sini kita hubungkan. Dan dari sini ke sini kita hubungkan. Seperti ini, 6 cm, 14 cm, kemudian dari sini 14 cm, terus dari atas sini kita ambil 11 cm dan yang di sebelahnya 12 cm. Jadi garis yang menghubungkan dari atas ke bawah, yang satu kita ambil 11 cm dan yang satunya 12 cm. Seperti ini. Dua belas dan 11. Kemudian kita hubungkan titik yang ini ke tengah dan yang titik ini ke tengah. Seperti ini. Kemudian kita beri lengkung ke sini dan ke sini. Seperti ini. Kemudian lengkungan dari atas sini ke bawah sini dan dari yang sisi sini ke sini. Melengkungnya masuk ke dalam. Seperti ini. Kemudian kita gunting dari lengkungan ini. Setiap lengkungan kita gunting sehingga membentuk pola seperti ini. Oke. Kemudian pola ini kita copy di atas kain satin sebanyak 4 buah dan kain tile 2 buah. Kain satin 4 buah dan kain tile 2 buah. Kemudian kita gabungkan dua-dua setiap kain seperti ini dan kita jahit. Kita jahit dari ujung sebelah sini sampai ujung lengkung sebelah sini. Kita jahit dari ujung sini sampai ujung sebelah sini.
sehingga membentuk seperti ini. Ya. Seperti ini. Dan untuk kain tile, kita memiliki dua seperti ini. Yang satunya kain tilenya di atas. Seperti ini. Kemudian kita gabungkan kain tile yang baik ini kita dengan yang baik kita gabungkan menjadi satu. Seperti ini. Dan kemudian kita jahit dari ujung sini terus melingkar dan beri jarak sedikit kira-kira 5 cm untuk membalik kain sehingga kain jahitan ini tidak akan terlihat. Seperti ini. Dan ini kita gunakan untuk membalik. Dan kita rapikan setelah kita balik seperti ini. Oke, kemudian kita gunting untuk kain satinnya, untuk tali seperti ini dengan lebar 3 cm dan panjang 30 cm. Kita membutuhkan 2. Dan 3 cm dengan panjang 40 cm kita membutuhkan 1. Kemudian kita jahit dari pinggir sini, dari ujung sini sampai ujung sebelah sini. Seperti ini. Setelah kita jahit, kita dengan bantuan cemiti seperti ini dan kita balik. Sampai akhirnya menghasilkan seperti ini. Kemudian kita potong elastik yang satu berukuran 17 cm dan yang satunya berukuran 20 cm. Untuk yang 17 cm kita membutuhkan 2. Dan kita masukkan dengan peniti, dimasukkan ke dalam seperti ini. Sehingga menghasilkan seperti ini. Oke. Dari sini kita jahit melingkar untuk menutupi yang tadi terbuka. Kita jahit terus sekelilingnya sampai sini. Kemudian untuk memasang talinya, kita taruh seperti ini. Dan seperti ini. Seperti ini. Kemudian kita lipat seperti ini dan kita jahit. Kita jahit dari sini sampai sini. Sehingga menghasilkan seperti ini. Oke. Untuk tali,
yang panjang, di sini kita ambil kancing yang kecil seperti ini dan kita pasang seperti ini ya, supaya kalau kita yang berhijab bisa digunakan dengan seperti ini. Oke. Untuk membuat hiasan, Anda bisa membeli yang jadi atau membuat sendiri dari pita satin. Cara membuatnya bisa dilihat di video saya sebelumnya. Jadi Anda bisa melihat bagaimana cara membuat bunga ini pada video saya yang sebelumnya. Kemudian kita tempel bunganya, kita mau satu atau dua, terserah Anda, atau yang besar atau yang kecil juga terserah Anda. Kemudian kita jahit yang di sebelah sini. Sehingga menghasilkan seperti ini. Dan yang untuk tali ini bisa kita gunakan seperti ini, kita jepret seperti ini. Seperti ini, sehingga fashion masker telah siap kita gunakan. Terima kasih, bye bye.